Masih berita kecelakaan pemirsa, diduga remblong truk molen syarat muatan hilang kendali. Menghantam truk kontainer dan 5 unit sepeda motor di Jalan Raya Serang, Tangerang, Banten. Pengemudi truk molen luka serius terjepit di ruang kemudi. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Serang, Jatake, Kota Tangerang, Banten di pintu keluar kawasan industri Telesonic. Dan kecelakaan terjadi siang tadi melibatkan 1 unit truk molen, 1 truk kontainer, dan 5 sepeda motor. Akibat kecelakaan, sopir truk molen mengalami luka serius pada bagian kaki karena terjepit badan truk di ruang kemudi. Kecelakaan bermula ketika truk kontainer tanpa muatan keluar dari kawasan industri, mengarah ke Bitung. Di Jalan Raya Serang, truk berhenti di badan jalan untuk bergantian mendapatkan jalan dengan kendaraan lain. Di saat bersamaan melaju truk molen dari arah Bitung menuju Jati Uwung dengan kecepatan tinggi. Diduga remblong, truk molen hilang kendali dan supir membanting kemudi ke arah kiri. Naas, ada pangkalan ojek sepeda motor. Supir banting kembali ke arah kanan hingga menghantam badan truk kontainer dan terseret hingga 5 meter. 5 unit sepeda motor yang terparkir rusak berat terlindas sebantruk.